ngobrol ya. Sama 15.000. Pakai lontong juga ya? Lontong campur. Jangan ngaget-ngaget uang ya, Mbak. Satu porsi piro, Mbak? 15.000. 15.000. Ini cingur ini. Oh, cingur ya, mantap, mantap. Tur, saat ini posisi di Surabaya, tepatnya di depan parkiran PGS Kota Surabaya ya, Lur ya. Ini saya ditemani dua ibu berkondang. Mantap Lur ya. Nah, ini posisinya. Blok kiri bawah parkir PGS ya. Lagi persiapan. Iki lagi teko iki, Mbak. Iya, teko. Aduh panggone karo kene. Anu, iki repake diparkir. Oh, diparkir. Iya. Iki karo Mbak sapa, Mbak? Mbak Aton. Mbak? Mbak Aton. Mbak Aton ya. Mampir rek nek PGS. Rusak cingur Mbak Aton ya. Wonge wayu ya. Wis mantap ya. Lagi persiapan wis. Oh, pisang apa? Pisang klotok. Pisang klotok ya? Ya. Kacang. Kacang. Bawang putih. Bawang putih. Lombok. Lombok, wih. Ini lombok ya. Lomboknya berapa? Wih, lomo, Mbak. Bakulnya lomo. Lomo. Pesan berapa, Mbak? Satu. Sar-sar-sar-sar buai. Gendoyo. Apa gendoyo itu apa, Mbak? Timun rebus. Oh, timun rebus. Jangkrik ngaget-ngaget uang ya, Mbak. Ini cingur ini. Oh, cingur ya, walah. Mantap, mantap. Ngobrol ya. Sama 15.000. Pakai lontong juga ya? Pakai lontong campur. Ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu ini antri juga ya. Oh, ibu-ibu. Sudah langganan, Bu? Baru mau coba. Oh, sama, Bu. Saya juga jauh-jauh ini mau nyoba, Bu. Soalnya viral kemarin, Bu. Oh, iya. Viral. Itu air apa, Pak? Air mie. Oh, air mie. Ya, lontong mie. Biar juga. Wes asik lagi teko ya, Rek, ya. Langsung ngulek terus. Wah, wih, petisnya ya. Petis dari mana nih, Bu? Petis Madura. Petis Madura ya. Nah, kalau yang ini. Yang itu apa itu? Ini petis hitam dari Sidoarjo. Ini dari Madura. Oh, itu Madura. Ya, campur ya? Ya, campur. Oh, yang tempatnya petis dari Madura. Ya. Nah, petis apa ini, Bu? Petis dari Tongkol. Oh, dari Tongkol. Dari Tongkol. Dari Tongkol. Ini berapa porsi, Mbak Anu, Mbak Aton? Satu. Oh, bikinnya satu-satu. Enggak, Mbak pesan satu. Kalau oh, satu aja ya tadi. Bisa empat. Oh, bisa empat. Paling banyak mulai berapa tadi? Empat ya. Oh, berarti mobilnya kurang besar ini, Bu. Karena penjahit di lontong. Keren, keren. Pakai lontong ya. Ada cingurnya. Wuh, ya. Mantap, Pol. Kalau berapa cingur ini, Bu? 10 kilo. Oh ya. Aneh. Dasi itu aja. Itu apa mie ya?
Wih. Oh, dimakan sini nih? Batu nasi Madura ta? Madura. Oh, Madura Sampang. Sampang ya? Sampang. Ya berarti ada mentah, ada matangnya gitu Bu ya. Harganya juga sama Bu ya. Selamat siang Ibu. Siang. Dengan Ibu siapa? Ibu Ana. Sudah langganan kah? Baru aja. Baru aja. Penasaran? Penasaran karena ada yang ngasih tahu enak katanya. Oh, enak. Ternyata, gitu. Bener enak. Mantap ya. Mantap. Ibu dari mana? Oh, dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ini acara liburan atau? Enggak, memang mau. Oh, memang mau kuliner. Oh iya. Lihat ini nanti ke pasar dulu. Oh, gitu ya. Oh, mantap. Kalau Ibu dengan Ibu siapa? Oh gitu, rasanya gimana Bu? Mantap ya. Oke, nanti saya tak cobanya Bu. Oke teman-teman ya, ini referensi dari ibu-ibu ya, yang dari mantap. Sidoarjo ya. Oh, jangan lagi pulang buat ibu. Yo, ingat ke. Bikin tiga ya Bu ya. Langsung bikin langsung tiga ya teman-teman ya. Ini dibantu dengan ibunya ya. Ini buka mati setiap hari ini Bu? Buka ya? Setiap hari, jam setengah 9 sampai jam 4. Jam setengah 9 sampai jam 4. Satu porsi masih 15.000 teman-teman ya. Nah ini pakai alat teh. Sambil goyang Pak Buto. Wih asik. Mulek sambil joget ya. Sampai sambil goyang semua ini. Petis Madura. Petis Madura. Ini favorit ini Pak Bulin. Oh gitu ya. Bikin enak. Oh gitu ya. Nanti kita review. Kita ceritakan ke pemirsa ya. Campur apa matangnya? Enak tinggi Bu. Cerah. Campur tuh campur. Itu campur rondo. Oh campur rondo. Nah, aman kayaknya. Oh aman. Aku boleh. Aku sing campur ya Bu. Itu apa? Itu Ami. Oh, ini yang beli Dewi. Kok kok? Oh. Ini campur ya? Pakai dua. Pakai lontong ya? Oh iya, campur dua. Pakai lontong ya? Pakai lah. Pakai Bu. Timurnya glowing Bu ya? Ya, glowing. Ibu pakai skincare. Pakai skincare. Ibu Ami juga glowing. Sama orangnya. Kan? Tiap hari berdua anu buat ton. Singur ya? Singur. Singur. Glowing Bu ya. Ini sapi cowok apa cewek Bu? Singurnya Ibu. Ini sapi cewek. Oh, cewek. Ini cewek. Kalau yang besar gini cowok. Oh, ini bedanya kalau cowok gitu ya. Berarti ada bedanya juga Bu ya? Ada bedanya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi selera ya pilih yang cewek atau yang cowok. Pakai sama? Sama Bu Tun. Ya,
jumpa lagi. Kali ini Brejo ada di Surabaya ya, tepatnya di blok kiri parkir PGS ya. Kali ini ada yang kontrolkan dulu ya. Wow ya, bismillahirrahmanirrahim. Rp15.000 ya, mau komplit gak? Komplit Rp15.000. Oke, itu soal rasa ya, mantap ya. Buat kalian pecinta kuliner sudah sampai Surabaya, mampir ya di parkiran PGS ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.